semoga tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Buning Cooking. Hari ini kita mau unboxing parcel dan bingkisan-bingkisan ya. Tujuan unboxing bukannya mau pamer atau ria, enggak, hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kami yang telah memberikan parcel, memberikan bingkisan-bingkisan ini kepada kita. Semoga mereka tetap diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin. Ya, alhamdulillah ini semua adalah dari saudara-saudara kita semua, semuanya saudara. Oke, kita bukain ya, apa aja isinya. Oh, dari sini dulu. Ini yang kantong ini isinya Tango dan ada somay yang dari Palembang itu apa namanya ya, itulah, kok lupa namanya, sejenis somay itu tapi yang dari Palembang kok lupa namanya ya, udah masuk kulkas. Terus lanjut, ini yang kantong hijau ini ada teh botol. Ada apa ini? Ada Tango juga. Terus ada ini, ada sirup koko pandan, sirup ya, di tempatnya begini. Terus ini apa ini? Oh, ini biskuit ya. Biskuit anak-anak. Ini ada emping nih. Emping kita goreng ya. Emping. Terus kalau ini asalnya dari kantong hitam ini. Dari kantong hitam ini ada melon. Ada juga pisang sudah dimakan. Jadi tinggal biskuitnya nih. Terima kasih. Terus ini juga ada Holland Bakery. Holland Bakery ini cake ya, cake Holland Bakery sudah habis juga. Terus ada kue kembang goyang. Ini apa ini ya, kantong hijau. Oh, ada biskuit ya, ada sirup marjan, marjan sama sirup ABC. Terus ada minyak goreng, ada gulanya dua, ada apa ini namanya, Neo Kopi. Oh, dia tahu kita suka ngopi nih, ada dua Neo Kopinya. Terus ada ini biskuit awan. Ya. Ini apa ini? Masih diikat.
Itu tadi empek-empek, mau ngomong empek-empek. Ya Allah, empek-empek ternyata baru ingat sekarang, empek-empek bukan somai. Ini yang sama apa tadi ya, matenggo ini. Ya Allah, empek-empek aja lupa itulah. Maaf, harap maklum. Ini apa ya? Isinya kue nih ya. Oh iya. Biskuit nih. Terus alhamdulillah ini juga buat ngeteh pagi-pagi anakku. Nih. Wafer. Apa aja kita buka ya. Astor, ya ini Astor. Ini apa nih? Kacang nih, kacang. Nih permen box. Tulisannya semua ada tulisannya, selamat hari raya Idul Fitri. Semua juga ada tulisannya. Ini Nescafe, kopi Nescafe ini tinggal diminum, gua didinginkan dulu nih. Kulkas. Ini kopi Nescafe. Nescafe kita, ngopi nih pak, ngopi pak. Kalau mana ya sini ya. Oke. Banyaknya kue ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua saudara-saudaraku.
ponakan, adik-adikku, ibu, pokoknya hanya ucapan terima kasih yang bisa saya berikan. Semoga Allah yang akan membalas kebaikan saudara-saudaraku semuanya dan ibu-ibu semuanya. Semoga diberi kemudahan, semuanya diberi kemudahan rezeki dan diberi kesehatan agar tetap sehat terus dan kita bisa bertemu di Idul Fitri di Ramadan berikutnya, seterusnya dan Idul Fitri tahun depan dan seterusnya. Semoga kita tetap sehat walafiat, badan sehat, rezeki lancar, amin ya robbal alamin. Mungkin itu aja yang pengen saya sampaikan kepada semuanya. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dari saya tidak dapat membalasnya, hanya Allah ya, hanya Allah lah yang akan membalas kebaikan saudara-saudaraku semuanya. Mungkin itu saja, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.